Wajib coba olahan pasta yang satu ini karena selain bikinnya gampang, rasanya juga enak banget loh. Nah langsung aja kita rebus makaroninya. Ini direbus sampai matang al dente ya. Lalu sisihkan air rebusan pastanya untuk nanti. Panaskan minyak goreng, tumis bawang putih dan bawang bombay sampai wangi. Masukkan smoked beef, masak sebentar. Lalu masukkan tepung terigu. Aduk sampai tepung terigunya matang alias tidak bau tepung lagi. Masukkan susu full cream, aduk rata. Lalu masukkan bayam, bumbuin pakai garam dan juga lada hitam dan aduk rata. Masukkan air rebusan pastanya sedikit demi sedikit, lalu aduk. Tambahkan keju yang gampang leleh atau quick melt dan masukkan makaroni yang udah direbus. Tinggal diaduk-aduk aja. Kalau terlalu kental bisa ditambahkan lagi air rebusan pastanya tadi. Dan terakhir aku juga tambahin oregano dan juga parsley. Dan ini aku masaknya pakai Cosmo Pan dari Stain Cookware ya, yang udah lolos sertifikasi Amerika dan Eropa. Selamat mencoba resep ini.